Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu lagi kita dalam Berita Tular Utama AUS TV 88. Saudara, baru-baru ini tular seorang artis wanita dipuji suaminya kerana beliau pandai menekan mesin penapis air pelbagai guna. Susulan berita tular tersebut, kini tular pula seorang lelaki dipuji isterinya sendiri kerana menggoreng telur. Jadi kegembiraan itu juga turut dikongsi di media sosial dan telah mendapat sebanyak 500,000 tontonan setakat ini. Dan hari ini, anda sangat bertuah kerana beliau telah dibawakan oleh kami secara eksklusif ke studio ini dan akan ditemubual secara live. Anda jangan ke mana-mana, mari kita saksikannya. Jadi, saudara boleh ceritakan sedikit tentang latar belakang ataupun background Cik Mat sendiri sebab penonton di luar sana tertanya-tanya siapakah Cik Mat ini sebenarnya. Silakan Cik Mat. Okey, baiklah. Terima kasih. Nama saya Muhammad. Kawan-kawan pun panggil saya Mat. Jadi, saya berasalnya daripada Kelantan. Lahir di River Village di Melody Beach, dekat dengan Melody Beach. Dan di daerah Bajo City, berhampiran dengan Newcastle. Tapi saya hampir 15 tahun menetap di Selangor. Oh, sudah lama. Boleh katakan lama juga lah. Jadi Mat, boleh ceritakan bagaimana anda berjaya masuk ke dapur dan berjaya menggoreng ataupun memasak telur itu? Sebab ini perkara yang sangat luar biasa. Ikut rekod pun hanya pada tahun 2010 yang lalu, ada seorang lelaki di negara jiran iaitu Indonesia saja yang berjaya melakukannya. Jadi boleh ceritakan sedikit? Pada mulanya saya pun tidak yakin untuk melakukannya. Tapi waktu kejadian, isteri tiada di rumah. So, saya waktu itu baru balik daripada kerja dengan perut yang lapar. Jadi saya terus ke dapur dan lihat ada sekumpulan telur dalam bekasnya. So, disitulah saya terdetik saya untuk mencuba, tetapi saya gagal juga untuk 3 kali. Kenapa tu? Sebab saya pecahkan telur menggunakan lesung lah. Oh, jadi apakah perasaan anda ketika itu? Pada masa itu saya rasa sangat bangga lah. Dan saya goreng lebih satu untuk isteri saya sendiri. Bila dia balik daripada kerja, dia tengok telur sudah digoreng dan dia pun sangat teruja lah. Dan memuji-muji saya sampai ke malam. Dia juga ada update pada status WhatsApp dan IG story tentang ini, Facebook dan sebagainya. Sejak dari itulah bertalu-talu mesej masuk dan menelpon saya untuk mendapatkan inspirasi-inspirasi ini. Sebelum Mat dipanggil ke studio kami ini, ada tak mana-mana pihak yang menghubungi ataupun untuk menegur anda secara eksklusif juga? Oh, banyak. Bertalu-talu juga lah mesej masuk tu sampai nak driving pun tak senang. Ada dari CNN, ada dari Bloomberg, ada juga daripada New York Daily dan Taiwan Today pun ada juga lah. Tapi saya cakap memang tak boleh ke sana, tak boleh pergi dengan pandemik belum berakhir. So untuk keselamatan, saya menolaklah tawaran itu. Jadi ada apa-apa pesanan untuk penonton di luar sana yang ingin disampaikan? Okey, saya menasihatkan kepada lelaki-lelaki di luar sana supaya kecilkan api semasa menggoreng telur. Kalau tidak, hangus telur anda. Okey, terima kasih sekali lagi Cik Mat kerana sudi datang ke studio kami. Terima kasih penonton di luar sana kerana menonton rancangan kami. Jumpa lagi di lain masa dan juga rancangan yang lain. Jadi pesanan daripada saya sendiri, ambil serius tentang COVID-19.
patuhi SOP, kita jaga kita. Assalamualaikum.